Hasil Piala Dunia 2022 semalam menarik untuk diketahui, sebab ada pertandingan seru dan mengejutkan terjadi, seperti tim nasional atau timnas Jerman yang takluk 1-2 dari Jepang. Lalu ada juga Spanyol yang secara luar biasa mampu menang 7-0 saat melawan Kroasia. Sebanyak 4 pertandingan Piala Dunia 2022 dari Grup E dan Grup F berlangsung pada Rabu 23 November 2022 sampai Kamis 24 November 2022 dini hari WIB. Pertandingan Timnas Maroko versus Kroasia mengawali rangkaian laga-laga menarik semalam. Maroko kontra Kroasia merupakan laga penyisian Grup F dan berlangsung sangat sengit. Saking sengitnya, tak ada gol yang berhasil diciptakan oleh kedua tim, sehingga Maroko dan Kroasia harus puas berbagi 1 poin dari hasil 0-0 di laga tersebut. Hasil itu juga membuat Kroasia dan Maroko bertengger di peringkat kedua dan ketiga pada Grup F Piala Dunia 2022. Setelahnya, barulah pertandingan penuh kejutan terjadi di laga penyisian Grup E antara Jerman versus Jepang. Der Panzer yang diunggulkan mampu unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Ilkay Gundogan di menit 33. Kendati demikian, Jepang secara luar biasa mampu bangkit di babak kedua. Ketika laga memasuki menit-menit akhir, Jepang membuka keunggulan lewat gol Ritsu Doan di menit 75. Lalu gol Takuma Asano di menit 83 mengunci kemenangan Jepang. Secara luar biasa, Jepang membuat Jerman takluk. Sekian berita seputar olahraga hari ini dari Terasport. Dan sebelum kalian meninggalkan video ini, alangkah baiknya jika kalian klik tombol like, comment, share, and subscribe. Supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami.